Program Agropreneur Muda merupakan inisiatif menggalakkan lebih ramai anak muda menyertai sektor agro makanan dengan melengkapkan mereka dengan kemahiran dan modal memulakan perniagaan di dalam pelbagai bidang berkaitan. Sejak diperkenalkan, program Agropreneur Muda telah meluluskan 6,057 permohonan dari seluruh negara melibatkan pembiayaan RM107.65 juta. Kita ikuti laporan wartawan Iswa Diman Samsudin. Ia diperkenalkan di bawah rancangan Malaysia ke-11, RMK-11, terbuka kepada semua anak muda tidak kira latar belakang. Kita harapkan agar mereka menyertai program ini dengan penuh dedikasi, dengan penuh semangat untuk berjaya. Dan tentu sekali Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan semua pegawai-pegawai di bawah kementerian ini akan terus membimbing agropreneur-agropreneur muda ini untuk mencapai kejayaan dalam bidang yang mereka terukai. Saya melihat bahwa potensi untuk anak-anak muda sama ada lepasan universiti ataupun lepasan sekolah menengah dan sebagainya untuk merebut peluang dalam program agropreneur muda ini untuk merubah kehidupan mereka. Program ini merupakan usaha berterusan kerajaan memastikan sektor agro makanan negara terus berkembang melalui penglibatan lebih ramai golongan belia. Saya salah seorang daripada peserta program Agropreneur Muda yang diberikan bantuan ini. Nilai bantuan yang saya diberikan ini sebanyak RM20,000 oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Untuk peringkat permulaan ini, saya ada 200 ekor ikan patin dan 200 ekor ikan talapia di dalam kolam inilah. Saya mendapat geran ini, ucapan saya terima kasih kepada kerajaan kerana memberi saya peluang untuk saya memperluaskan lagi perniagaan saya lah. Syukur alhamdulillah, semoga saya boleh mengembangkan lagi perniagaan saya untuk mencari pendapatan yang lebih. Ini sangat membantulah kepada kami penternak petani yang baru memulakan usaha ini. Saya harap lebih ramai lagi lah para belia mengambil peluang bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Program yang diperkenalkan sejak 2016 menyediakan golongan belia bukan sahaja dengan modal tetapi latihan kemahiran merangkumi strategi pemasaran, latihan, kursus teknikal, perkhidmatan sokongan dan agropelancongan. Baiklah Zora, inilah dia antara kolam ternakan ikan patin dan ikan talapia yang terdapat di daerah Beluran, dimiliki oleh salah seorang penerima grant Agropreneur Muda dari daerah Beluran ini, dan kita harapkan dengan adanya grant yang diterima dapat memberi semangat dan juga memberi dorongan kepada golongan muda yang lain di negara ini untuk meneruskan usaha-usaha ternakan, bukan saja ternakan ikan air tawar, air masin, mahu juga ternakan haiwan lain yang memberi ataupun meningkatkan ekonomi khususnya kepada golongan muda di negara ini. Iswadiman Syamsuddin, RTM.